Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar drop saat masih melakukan pekerjaannya sebagai host bersama Raffi Ahmad dan Gilang Dirga. Bilar langsung dilarikan ke IGD diantar oleh asisten dan sang manajer. Ya, kabar terbaru terkait Rizky Bilar yang dilarikan ke rumah sakit setelah kondisinya drop karena aktivitas yang terlalu padat. Bilar dibawa ke instalasi gawat darurat di saat ia masih menjadi host di acara Pop Academy pada Senin malam bersama Raffi Ahmad dan Gilang Dirga. Yang bertanya-tanya, kemana Rizky Bilar? Kenapa badannya kurang fit tadi dibawa ke rumah sakit? Semoga lekas sembuh dan besok bisa bersama kita lagi, kata Raffi Ahmad di atas panggung menjawab kebingungan penonton lantaran Rizky Bilar tiba-tiba tidak ada di saat acara masih berlangsung. Bilar sendiri masih sempat mengabarkan kondisinya lewat Instagram story-nya setelah dilarikan ke rumah sakit. Dalam postingannya, Bilar meminta doa sekaligus berterima kasih kepada para penggemarnya. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan acara dikarenakan kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan. Dan terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang tidak ada hentinya kepada saya. Abdi Bogo, kayak anjir. Emoji sarangnya, tulisnya pada dini hari melalui unggahan Instagram story-nya. Kabar Rizky Bilar diantar ke rumah sakit oleh asistennya Moreno Pratama dan sang manajer Ricardo Sinaga. Keduanya ternyata kompak untuk langsung gercep yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk sang artis dan sang bos yang drop akibat kecapean. Rizky Bilar sakit kecapean, doakan cepat pulih ya biar bisa menghibur kalian lagi, tulis Ricardo di Instagram story-nya. Hal serupa pun dilakukan oleh asisten Rizky Bilar, Moreno. Buat teman-teman yang nanya bos kemana, bos tadi sedikit kurang fit di tengah-tengah acara yang mengharuskan bos harus istirahat. Terima kasih, kita doakan segera sembuh ya, tulisnya. Saat ini kabar terbaru dan juga banyak yang bertanya bagaimana dengan Lesti Gejora. Lesti ya sudah berusaha menjaga maksimal kekasihnya tersebut, yakni hampir 24 jam menemani kekasihnya, dan dia mendoakan yang terbaik bagi kesembuhan Bilar. Yang terbaru juga ketika ada seseorang yang kepo menanyakan kondisi Bilar saat ini, apakah masih ada di rumah sakit atau sudah dibawa pulang? Ada yang langsung bertanya, assalamualaikum bang, keadaan bang Bilar gimana bang, tolong infonya ya bang, katanya. Ben Sukumbang, kakak tertua Bilar, menjawab, alhamdulillah udah di rumah. Alhamdulillah bang. Emang sakit apa bang, kecapean kah? Ya kecapean. Terima kasih ya. Ya bang, infonya soalnya ribuan DM masuk nanya ke bang Bilar. Semoga abang dan keluarga juga sehat semua ya bang, katanya guys. Sepertinya yang bertanya itu adalah salah satu fan Leslar atau fan Leslar. Dengan hal ini menandakan bahwa Bilar sekarang sudah ada di rumahnya. Artinya sudah mulai pulih dan diperbolehkan pulang. Hal itu pun juga diunggah oleh Moreno Pratama di instastory-nya beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan mengunggah di instastory pribadinya, Masya Allah, alhamdulillah, banyak yang sayang sama si bos, banyak yang doain. Buat kalian, makasih atas doanya. I love you guys. Semoga kalian semua sehat juga ya. Amin, kata Moreno, sang asisten Bilar. Artinya, Bilar kini sudah ada di rumah.
bisa beristirahat di rumah untuk memulihkan kondisinya. Tentu kita pun berdoa yang terbaik untuk couple cute kita, yakni Bilar dan Dedek Lesti. Kemarin sempat Dedek yang awalnya yang pertama drop, sekarang Bang Bi karena kesibukan jadwal syuting dan acara yang begitu padat. Marilah kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keduanya, yakni Lesti dan Bilar, yang mana Lesti pun langsung gercep ketika mengetahui sang kekasih mengalami drop dan dibawa ke IGD. Ya, tentu doa terbaik demi keberlangsungan kekiutan di antara kita semua. Tapi sebelum kalian mendapatkan kabar-kabar terbaru hari ini dan mendatang, jangan lupa kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar notifikasi terbaru tentang keseruan dari kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Dan semoga kalian juga diberikan keberkahan, kesehatan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.